Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bonsai semuanya, di mana Anda berada? Selamat sore menjelang petang. Bersama saya channel Ilham Bonsai yang akan mereview hasil dongkelan yang baru saya tanam ya. Nah, ini hasil dongkelan murbai kemarin ya. Nah, ini adalah video terusan ya. Terusan atau lanjutan. Ini cara tanam saya setelah bolang saya kemas seperti ini ya. Ini saya gunakan pasir yang saya ambil dari selokan ya. Nah, ini untuk sementara ini subur saya setelah bolang biasanya itu. Nah, ini cara pengemasan sementara hanya untuk menumbuhkan akar saja begini ya, pakai pasir. Untuk media pakai pasir buat tanaman murbai ini sangat cocok sekali. Ini yang hasilnya tadi lurus, maunya lurus-lurus ke sini ya. Nah, untuk menghilangkan kelurusan saya tekuk. Nah, saya tekuk ekstrim seperti ini. Insya Allah ini berhasil ya. Ini juga tadinya lurus, saya tekuk. Ini hasil sementara untuk review biar tahu untuk pemula cara penanamannya pakai ini. Masuk ini liukannya, nanti sementara begini dulu, yang penting saya tanam. Ini hasilnya ya. Juga ini yang unik, seperti bokong ya, melentus. Ya, untuk sementara gerak dasar pemotongan saya milih ini ya, tunggu tunas-tunas baru di mana yang akan muncul. Termasuk ini sangat panjang sekali akarnya, sementara saya tanam seperti ini ya, sampai sini ya, tinggal nunggu kelanjutannya. Ini semoga subur hasil bolang kemarin, karena tanaman murbai ini sangat cepat tumbuh tunas atau subur dan juga bagus cepat mengeluarkan buah bila mana bisa merawatnya. Oke, akan saya tunjukkan juga ini ya. Ini tadi hasil bolang kemarin tanaman atau dongkelan murbai yang 11 hari yang kemarin yang saya upload, bisa ditonton di channel saya ya, 11 hari yang lalu, tentang pecah batang murbai sekarang sudah mulai subur. Nah, oke sobat, 11 hari yang lalu yang saya upload ini ya, tentang tanaman murbai, bikin cara bikin bahan dari buah murbai ya, cara bikin bonsai buah murbai judulnya gitu. Bisa dilihat ya. Nah, ini hasilnya ya. Ini nanti bisa dipilih tunas-tunas, bisa diseleksi ya. Nah, termasuk ini. Nah, sudah tumbuh subur ini yang saya pecah. Nah, pecah batang buah murbai. Nah, ini juga ini yang agak lama, agak tua ya ini. Nah, ini ya. Ini sudah ada tanda-tanda daun mulai mengecil, sebabnya ini saya pruning-pruning ya, juga hasil setek ya, mame ya, termasuk ini sudah mulai ada juga ini. Nah, ini yang saya model saya miringkan ya, ini tunas baru. Oke sobat, mungkin review ini bermanfaat, jangan lupa dukungannya ya dengan like, comment, dan subscribe-nya. Untuk yang baru menemukan channel juga begitu, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Ini sobat, biar tahu ya, ini sudah kecil, sudah ada tanda-tanda. Nah,
ini ada buah ya. Nah ini ya, di ketiaknya ya, di ketiak daun ada tanda-tanda buah kecil-kecil, tapi ini sudah berbuah. Oke, review ini saya akhiri, cukup di sini saja untuk video kerambitan yang kemarin ini ya. Semoga bermanfaat. Oke, sharing-sharing, hanya memberi wawasan atau berbagi aktivitas saya sore hari ini, semoga bermanfaat. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.